Wa ay yajriyal ma'a 'alal 'adwi. Hendaklah air itu mengalir atas anggota wuduknya, mengalir ya, yang mana mencuci ialah mengalir, bukan setakat basah saja. Basah tu namanya lap, kesat, apalagi tekap. Jadi mesti mengalir. Orang demam ambil air basah itu tak sah, kerana setakat kesat saja, air dia tak mengalir. Satu lagi nak kena hati-hati pergi umrah. Biasa kita dengar tau, setengah pegawai haji dia ceramah, alamak bilang ustaz ni kok cakapnya gini, tak sah orang punya wuduk nanti. Kalau batal dalam Masjidil Haram macam mana tuan-tuan sekalian? Ataupun dalam atas kapal terbang, nak kita tak boleh pakai air banyak, Masjidil Haram nak keluar bukannya senang nak cari tempat wuduknya, kau kena keluar, nak kena jauh semua. Ini dah nak waktu salat ni, waktu Jumaat, macam mana? Eh, bawa spray. Jadi kalau ambil wuduk, spray saja. Dah tekan, dah. Sekali begitu. Tak sah. Kerana sekat tak cukup, airnya tak sampai mengalir. Kau ratakan sekat basah. Kau kena banyak sampai airnya boleh mengalir, baru boleh. Kena spray sampai banyak, sampai lekong gini, airnya boleh menitis tu maknanya mengalir. Mengalir tu maknanya barulah tercuci. Kalau setakat spray sekali dua kali, tak boleh. Itu namanya baru membasahkan saja. Baru membasahkan saja. Tak boleh, ya. Begitu. Kena air mengalir, ya. Kan biasa kita dengar, dan biasa kat Mekah kan biasa nampak orang ambil wudhu gitu kan. Dalam kita gampangan orang-orang ni, dia nafsi-nafsi lah apa nak buat. Apa spraynya gitu aja diratakan, tak boleh. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma أهواكم من أنا